Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama menghafal hafalan hadis dan doa teman-teman di bulan Oktober ya. Karena hadis dan doanya sudah ganti. Nah, hadis dan doa teman-teman di bulan Oktober adalah hadisnya hadis ridho orang tua, ridho Allah. Dan doanya adalah doa kebaikan dunia akhirat. Nah, sekarang teman-teman akan belajar menghafal hadis bersama Bu Merlin ya. Nanti kita akan ulangi 3 kali teman-teman. Yuk, sekarang kita mulai menghafalnya. Hadis ridho orang tua, ridho Allah. Ridallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Kita ulangi sekali lagi ya. Hadis ridho orang tua, ridho Allah. Ridallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Terakhir teman-teman, hadis ridho Allah, ridho orang tua. Ridallahi fi ridhal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Nah, seperti itu ya teman-teman hafalan hadisnya di bulan Oktober. Silakan teman-teman hafalkan di rumah. Selanjutnya teman-teman akan menghafal doa kebaikan dunia akhirat bersama Bu Sri ya. Semangat terus teman-teman. Teman-teman, yuk kita menghafal doa kebaikan dunia akhirat. Di bulan Oktober ini doanya teman-teman sudah ganti, yaitu doa kebaikan dunia akhirat. Yuk kita menghafal teman-teman. Bunyinya, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Diulangi sekali lagi ya teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Itulah teman-teman doa kebaikan dunia akhirat. Silakan teman-teman belajar menghafal hadis dan doa bersama ayah bunda di rumah. Nanti disetor ke Bu Sri ya hafalannya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.